Hai semuanya, aku Eva Kos, aku pelukis yang berbasis di Bali. By the way, ini kamera pertama yang aku dapetin di tahun 2013, which is pada saat itu aku berumur 13 tahun. Dari dulu aku sebenarnya pengen banget jadi YouTuber, cuman aku gak pernah konsisten untuk bikin video YouTube. Ya, 10 tahun kemudian aku kembali lagi di umur aku yang 23 tahun, berencana untuk konsisten di YouTube karena aku juga udah kurang lebih 4 tahun menjalani karir sebagai pelukis otodidak. Jadi aku pengen mendokumentasikan perjalanan karir aku, terus juga aku pengen mendokumentasikan hal-hal yang memorable buat aku pribadi, sekaligus bisa sharing ke teman-teman semua cara proses aku berkarya. Kita sama-sama belajar juga di channel ini. Buat yang baru kenal aku, hi again, aku Eva Kos. Aku seorang pelukis yang berbasis di Bali. Barangkali channel ini bisa memotivasi teman-teman semua yang baru mulai berkarir di kesenian. Tahun ini tuh sebenarnya banyak banget sih planningnya. Mulai dari aku mau pindahin studio yang semulanya aku di rumah, nanti bakalan ada space sendiri. Terus juga aku mau launching art shop aku yang bakalan jual merchandise. Udah ada satu contohnya, ini adalah Mr. Marshmallow. Ini aku rencana untuk jadikan keychain. Nah, aku juga rencana untuk buat kelas melukis buat anak-anak ataupun dewasa. Dan ini hal yang paling aku excited banget adalah space itu bisa menjadi wadah buat teman-teman yang kekurangan tempat untuk berkarya. Jadi kita bisa berkarya bersama di sana, kita bisa hangout bareng di sana, atau bahkan kita bisa menampilkan karya-karya kayak mini showcase atau mini galeri gitulah di sana. Mungkin segitu dulu aja video perkenalan hari ini. Aku harap kita bisa sama-sama belajar. Thank you and have a nice day. Bye bye.